Assalamualaikum sahabat kuliner. Saya masih bersama tamu istimewa saya, yaitu Ibu Lani dari YouTube channel Dapur Menel. Kita kali ini mau membuat apa lagi ya Bu ya? Petulo gula aren. Petulo gula aren, yaitu signature resep dari Ibu Lani yang enak banget. Saya sendiri penasaran, pengen tahu loh cara membuatnya. Yuk ikuti video ini. Bahan yang digunakan adalah tepung beras dicampur dengan tepung tapioka, gula aren, dan santan kental. Nah, ini adalah bahan B, yaitu kelapa parut yang sudah dikukus dan diberi garam, vanili, dan daun pandan. Ya. Nah, sahabat kuliner, yuk kita lihat cara membuatnya. Ayo Bu, mulai ya. Bu, apa duluan? Ini tepung beras dulu. Oke, tepung beras bola deli ya. Iya. Santan. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Oke, kita aduk. Penasaran nih kita. Ya nggak bisa di sekaligus. Sedikit demi sedikit. Ya. Nah, sahabat kuliner, ini saya pakainya wok dari Stain Cookware. Ini jenis wok yang paling besar ya. Disebutnya wok ya. Iya, jadi penggorengan atau wok gitu, koleksi dari Stain Cookware. Ini diameter paling besar. Jadi paling kalau besar ya. 32 cm gitu ya. Jadi dia bisa masak jumlah untuk banyak. Untuk goreng-goreng enak. Iya. Dan nggak lengket. Iya. Itu lihat aja. Buat goreng onde lebih wah, bagus. Bener. Iya. Ini teman-teman ini sama sahabat kuliner ini ya, apa namanya, belum dinyalain ya apinya ini. Iya, ya. Masih mati, belum pakai api. Soalnya ada yang kemarin yang waktu petulo, ada yang masak, maksudnya pas ini langsung dimasak, jadi ya jadinya berindilan. Iya. Iya. Belum diaduk rata, dia langsung nyalain apinya. Nah, catat ya sahabat kuliner ya, harus diaduk dulu sampai aduk rata dulu, semua, nggak ada yang bergerindil, iya. Baru dinyalakan apinya. Kalau gulanya masih ada yang bebatuan ya nggak apa-apa. Lama-lama juga dia cair. Iya. Nah, gula arennya kita nggak usah saring, nggak usah apa, karena gula arennya itu paling bagus. Nggak ada ampas ya. Ampas. Oke. Sekarang dinyalakan. Cekrek. Sedikit. Yes. Nggak kelihatan soalnya menel di arah situ ya. Kue basah pertama yang Ibu kuasai apa tuh? Itu kue talam. Kue talam. Wah, kue talam, talam apa nih Bu? Talam ijo. Talam ebi. Talam ubi. Nah, ini tetap diaduk terus ya? Tetap diaduk sampai hilang apa? Buteknya? Yang masih ada santan-santan, dia nanti jadi berubah warna bening. Sampai semuanya bening ya? Iya, jadi bening. Baiklah, Menel. Ya. Kamu harus kuat ya itu ngaduknya. Terus, dan sahabat kuliner, liatin deh. Nggak ada lengketnya ya, itu padahal adonan udah kayak dodol banget kayak gitu, meluncur aja semuanya karena emang kualitas penggorengannya tuh bagus ya. Bening semua ya. Iya. Matikan apinya. Matikan. Terus atau mau di sini juga nggak apa-apa, Menel? Mau di sini. Oh, di situ aja. Oke. Nggak usah pakai kompor ya. Nggak usah pakai kompor. Kompornya boleh diambil ya ini ya. Oke. Ya, jadi kita masukkan panas-panas. Panas-panas dimasukkan. Nggak boleh takut-takut ya. Iya. Langsung diaduk sama Menel. Menel. Supaya keren ya. Iya, ini. Biasanya harus pakai sarung tangan yang pekerja itu loh, yang kain itu, sarung tangan yang kain. Terus disarungin pakai yang plastik. Baru diaduk. Nah, sahabat kuliner, untuk memudahkan menguleni adonan petulo gula aren ini, Anda juga bisa menggunakan tangan ya, mungkin lebih mudah ya, lebih ya, sensi lebih gitu tangan kita. Tapi karena ini panas, jadi bisa digunakan sarung tangannya tukang bangunan itu loh, yang pegawai kasar gitu. Nah, itu bisa karena dia tahan panas. Tapi di double juga ya, supaya lebih clean dan lebih hygiene. Wah, ini sudah mulai. Kayak dodol ya jadinya ya. Nah. Oke, Menel udah sedia dengan tangannya. Nah, itu dia. Uleni terus. Nah, kita.
Nah, sahabat kuliner, saatnya kita mencetak si petulo ini. Kita gunakan alat kayak gini nih. Tuh ya. Jadi nanti adonan di sini kita tekan. Nanti kita lihat ya bagaimana Ibu Lani dengan tangan ajaibnya tuh nyetak si petulo ini. Terus kalau Anda kepengen beli itu bisa langsung pesan ke DM ya. DM aja ya. WhatsApp sih. Kalau untuk pemesanan okay. Itu WhatsApp ke Dapur Menel. Nomor handphonenya itu ada di Instagramnya Dapur Si Menel. Jadi bisa langsung masuk aja ke kontak langsung. Langsung DM aja ya. Oke, baik. Karena mesti sabar katanya kalau mau pesen gitu ya. Ini kualitasnya bagus banget ini ya untuk cetak. Yuk kita lihat ya cara membuatnya yuk. Ininya harus diminyakin dulu. Oh, cetakannya ya, diminyakin dulu. Cukup diminyakin satu kali saja. Satu kali. Ya, di atas. Oke. Okay. Kita minyakin. Terus di sininya. Oke. Okay. Di sininya kita kasih minyak. Oh iya. Ya. Supaya enggak lengket ya. Supaya tidak lengket dia. Nah, terus sama di lubangnya ini. Oh, di tempat adonannya. Iya. Ya. Nah, lubangnya ini kita kasih minyak ini? Juga. Minyak. Ini minyak barco. Minyak barco. Oh, iya. Minyak tanpa aroma ya. Ini minyak kelapa ya berarti ya. Iya. Minyak sayur apapun boleh. Iya. Nah, yuk kita lihat. Kita masukkan adonannya ke dalam sini. Satu kepel ya itu ya. Iya. Pokoknya penuhin deh. Nah, tuh. Ya. Terus kita mulai cetak. Wah. Tangan kanan mau pakai kacamata. Di sikunya ini di gagang ini. Terus tangan kirinya kita tekan sedikit keluar sambil diputar ya Bu? Enggak dia putar, dia langsung jalan sendiri. Nah ini lucu, ini cuma 8 8 kali? 8, iya, 8 puteran. Lucu loh sahabat kuliner, jadinya cakep banget. 7 ini kali. Si Menel mau coba? Ibu aja. Oh, saya coba. Ibu. Iya. Tangan ini yang di sini kanan tangan ya? Ini. Kanan. Oh, kanan iya. Ini muter. Ini pegang aja. Ini di nah, ini sini. Ini. Jadi pokoknya itu di sini. Sini. Di sini. Dia neken, dia keluar, Ibu pegangin. Ibu pegang jaga. Ini aja. Oke, okay, ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus. 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 Terus, mesti konsisten. Oke. 2, 6, 7, 8. Hore. Wah, sekali aja. Wah, lulus, lulus, lulus. Yuhu, seneng banget. Adonannya cakep, cetakannya cakep. Nah, ukuran ini rupanya beragam ya, Bu Lani ya. Ada yang lebih gede. Ada yang gede. Ini yang ini yang gede-gede ya. Itu gede-gede. Oh, itu gede-gede. Yuk, mari kita bikin lagi. Gula aren. Ditinggal dimakan pakai kuahnya yang tadi itu ya. Bukan kuah. Oh, kelapa. Ya benar. Benar kelapa karena ini udah bergula aren. Ini kan udah manis. Yes. Kita makan sama sama kelapa parut ya. Yang rasanya gurih. Nah, sahabat kuliner, sudah selesai membuat petulo gula arennya. Nah, kita dengerin lagi ada tips khusus yang harus diingat kata Bu Lani tadi kayak gimana, iya. Bu? Ini kan udah dipakai. Iya. Udah dipakai. Nah, jangan diemin begini aja. Oh, selesai tuh nggak boleh ditinggal boleh begitu aja. Begini, tapi harus langsung dicuci, dibuka. Oke, dibuka, dicuci. Cuci, bersih ya. Dibersihkan. Ini boleh dikletak. Apa dipakai sabun nggak apa-apa. Oh, sabun nggak apa-apa ya? Apa-apa. Oke. Ya? Nah, lu dijemur. Oh, jemur supaya?
dibuka, dijemurnya okay. juga dibuka. Dibuka seperti ini ya. Ini. Oke, okay. Ini dibersihkan juga nih yang ada sisa-sisa di adonan itu. Di dalamnya. Nah, kalau misalnya nggak dibersihkan, dibeginikan saja, ini nggak bisa dibuka lagi nanti. Dia lengket. Lengket. Oh, iya iya iya, bener tuh ya, harus didengerin nih. Hmm. Penting, penting, penting. Karena dan lagi bikin bau ya, Bu? Bukan bau aja, jadi nggak bisa dipakai lagi. Oh, waduh. Oke, oke, oke. Oh yes, saya sudah mengalami. Jadi sudah tahu gitu. Nah, sahabat kuliner, saatnya kita mematangkan petulo yang tadi sudah dicetak bagus-bagus seperti roll rambut. Saya menggunakan ini steamer dari Stain Cookware. Dia keren banget ya. Ini semi presto gitu. Jadi kita bisa. Panas. Yes, panas ya. Udah cukup panas. Udah beruap ya. Tinggal ditaruh ya. Iya, silakan Bu Lani. Boleh. Ini dimasukkan, disusun aja. Kita tutup dengan sesekali dibuka ya. Oke. Oke, nah ini Bu udah 3 menit. Nah, ini kita buka. Buka seperti itu kan aja. Warnanya udah beda ya. Betul. Ini kita kayak buang uapnya gitu aja. Oke. Tapi yang nyaman banget loh, Ma, ini pakai stain. Iya benar, terus udah rapet gitu ya. Kedap gitu ya Bu dia ya. Dia tuh kalau yang ini bisa untuk masak juga ya bawah. Ini jadi panci juga bisa. Jadi penggorengan juga bisa tuh Bu. Iya, iya. Jadi ini serbaguna. Bisa goreng, bisa rebus, iya bisa kukus juga gitu. Oke, nah yuk udah saatnya mateng ya. Wah, udah gak sabar. Oke, matikan apinya. Wow. Udah mateng nih sahabatku. Glossy banget ya Bu, ini bagus sekali. Cakep. Kita angkat. Langsung angkat aja ya Bu ya. Angkat aja. Wah, ini masih kokoh ya, nggak ada memble-memblenya. Nih, itu dia copot. Itu dia gunanya dibuka tutup. Oke. Dia nggak melebar kalau kata Bu Fatma. Memble ya. Kita tukeran bahasa ya. Iya. Kita bisa langsung tempatkan di wadah-wadah cantik betul. Ya. Nanti tinggal ditaruhin kelapa parutnya. Oke. Gitu. Sahabat kuliner, kalian bisa loh terima pesenan petulo sekarang ya. Jadi resepnya udah keren banget. Dibuatnya juga tadi bisa berlatih supaya sampai jadi bagus ya. Karena pesanan petulo ini bagus banget ya ibu-ibu ya. Jadi bisa cetak uang dari dapur. Kita bikin cantik lagi kuenya. Habis kita cobain ya Bu ya. Siap. Saya udah gak sabar pengen cobain. Kita rapi-rapi dulu nih. Iya. Nah sahabat kuliner, selesai juga ini si petulo gula aren yang jadinya cakep banget. Dan rasanya udah kebayang tuh enak luar biasa ya. Ini Bu Lani terima kasih luar biasa. Saya udah banyak belajar. Terima kasih banget ini saya jadi. Saya juga sudah senang sekali Bu Fatma sudah menerima saya dengan Menel. Terima kasih Menel tadi. Terima kasih juga ajarin hitung putaran 1, 2, 3. Untuk yang petulo gula aren jangan lupa putranya 8 saja. Kalau yang original 10 kali ya Bu ya. 10 kali. Nah, itu juga kembali lagi ke selera. Mau besar atau kecil itu tergantung putarannya lagi. Oke, berarti kalau mau lebih panjang ukurannya berarti 10 kali putaran, lebih sedikit lebih pendek tuh 8. 8 kayak pas deh tadi. Nah, jangan lupa follow atau subscribe di YouTube channel Dapur Menel. Anda akan ketemu resep kue basah jajan pasar yang luar biasa semuanya. Jangan lupa cetak uang dari dapur.